Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi di channel Fish Project. Hari ini saya akan membagikan momen pemberian pakan berupa daun sente sebagai pakan tambahan ikan gurame saya. Ini adalah seri lanjutan dari video sebelumnya mengenai tanaman sente. Di video sebelumnya saya membahas mengenai pindah tanam tanaman sente dari polybag ke tanah. Jadi bila Anda belum menontonnya, sudah saya sertakan link videonya pada kolom deskripsi di bawah. Jadi ini adalah tanaman sente atau lompong atau keluarga talas-talasan yang akan saya gunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan gurame saya. Tanaman sente ini umurnya sudah sekitar 6 bulan dari bibit berukuran tinggi 30 cm yang saya tanam 6 bulan lalu. Kini tingginya sudah mencapai hampir 1,5 meter dan lebar daunnya mencapai 50 cm lebih. Meskipun demikian, tidak ada batasan ya mengenai ukuran tanaman yang boleh digunakan sebagai pakan tambahan ikan gurame. Jadi kita pun dapat menggunakan daun dari tanaman yang berukuran lebih kecil, karena ikan gurame akan tetap memakannya. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan terlebih dahulu daun sentenya ya, dengan memotong tangkai daunnya seperti ini. Kita hanya akan mengambil daun yang sudah tua saja ya. Ambil 2 hingga 3 tangkai daun saja dari satu tanaman, atau minimal sisakan 2 tangkai daun pada tanaman sente tersebut, sehingga dia akan tetap bisa tumbuh kembali. Idealnya, kita hanya dapat memanen tanaman sente ini sekali dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu dari satu tanaman. Jika terlalu sering, maka tanaman sente ini akan tumbuh meninggi, namun ukuran daunnya akan lebih kecil. Hal ini dikarenakan jika terlalu sering kita panen, maka tanaman ini akan terus memproduksi daun baru, sehingga tidak cukup waktu untuk perkembangan ukuran daun yang sudah ada. Jadi, agar dapat memenuhi kebutuhan ikan gurame kita, sebaiknya tanamlah tanaman sente ini dengan jumlah yang cukup banyak pada lahan kosong yang tersedia di sekitar kolam Anda. Sekarang saya akan memisahkan daun dari tangkai daunnya terlebih dahulu. Jadi yang akan kita pakai hanyalah daunnya saja. Banyak pembudidaya ikan gurame juga menggunakan tangkai daunnya sebagai pakan tambahan untuk ikan gurame. Tapi saya tidak menggunakannya sebab saya lebih sering menemukan tangkai daun tersebut membusuk di dasar kolam dan tidak termakan, walaupun sudah saya potong kecil-kecil. Mungkin untuk pemberian tangkai daun tersebut bisa kita lakukan pada ikan gurame dengan ukuran yang sudah lumayan besar ya, setidaknya ukuran 300-500 gram ke atas, sedangkan yang saya pelihara masih di bawah ukuran tersebut.
Untuk pemberiannya sendiri, bisa kita berikan langsung di dalam kolam seperti ini ya. Saya lebih suka meletakkannya dengan posisi daunnya tertelungkup seperti ini. Dengan begini, posisi tepi daunnya akan berada di dalam air, sehingga memudahkan ikan gurame untuk memakannya. Saya akan menunjukkan lebih dekat kepada Anda bagaimana saya meletakkannya di dalam kolam. Saya akan meletakkannya dengan posisi tertelungkup seperti ini ya, sehingga bisa kita lihat tepi daunnya akan tenggelam di bawah air. Untuk jumlah pemberiannya bisa kita sesuaikan ya dengan jumlah ikan yang kita pelihara. Tidak ada batasan maksimal berapa jumlah yang harus diberikan, karena daun sente ini dapat bertahan 3 hingga 4 hari sebelum layu bila tidak dimakan oleh ikan. Namun pada kenyataannya pasti akan habis dimakan oleh ikan dalam sehari semalam. Jadi ini telah kita berikan semua ya daun sentenya. Dan ini adalah penampakan daunnya pada sore hari setelah kita berikan pada pagi hari tadi. Kita dapat lihat ya, hanya tersisa tulang daunnya saja, sedangkan daunnya sudah habis dimakan semua oleh ikan guramenya. Daun sente ini dapat kita berikan sebagai pakan tambahan untuk ikan gurame dengan ukuran lebih dari 5 cm. Untuk ukuran di bawah itu, ikan gurame masih belum mau memakan daun sente yang diberikan. Dan ini adalah gambaran saat ikan gurame memakan daun sente yang kita berikan. Mereka akan memakannya sedikit demi sedikit, dimulai dari bagian tepi daunnya. Itulah mengapa pentingnya pemberian daun sente ini dilakukan dalam posisi tertelungkup. Jadi tepi daunnya akan berada di dalam air sehingga memudahkan ikan gurame untuk memakannya.
Mungkin cukup sekian ya untuk video hari ini. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jangan sungkan untuk berkomentar atau bertanya pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan video informatif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.